Kena. Kena, kena, kena. Kena. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, halo subscribe. Kembali lagi dengan saya dan teman-teman saya yang hadir berburu bersama Mas Kiki. Saya akan berburu di hutan Tadas Ngampar di ini perairan Sungai Perbatuan. Saya akan berburu. Dia pakai senapan, saya pakai ketapel. Coba encak, siapa yang dapat itu yang hebat. Nah itu bosku, Mas Kiki ditemani oleh sniper cilik sing duwe rabi loro. Masih dapatnya satu kan. Nah bosku. Iya. Huh. Ngompan nih bos, ini nembak. Pirang ngompan nih jal. Ini percilik gue, sing rapine loro. Berungoli burung, berungoli tupai. Daung mangkat. Daung mangkat ya. Halo bosku, ini karena kijang ini cadas ngampar miki menduhur bumaran mendik di hangal pis ngakalan demi Allah kelebusung di miklan kena kena sa rakyat iku mangan kabe. Oh berarti makan besar ya. Iya nah, kena. Aduh ya wis kulit maning buat buahnya hidangnya nuhur maning ki ya. Kowe batur iki, batur anu. Wah, anak kidang, Bos. Anak kidang. Aduh. Anak kidang iki ya. Ke mana sok padang ini pening kene, guys? Manuk. Iya. Alas terus ngampar ke, Bos. Anak kidange. Dari iki kene melayu sampai gelembusung-gelembusung. Jauh, jauh pisan, sok dus. Tapi orang pernah. Wah, sabedus ya. Bidangnya gede sabedus. Jal, awas ke, buat tembak ke. Awas, awas, oh jal, hari ini bang hati-hati jal, buat tanah sabang kulonnya. Jeblek mas, tukang basi banyak pun. Lah apa aja, lah curut, lah apa-apa aja, bos. Manuk ki, manuk lah kak. Aduh, hari kita kusak kusuk nih sore kaliku apa negin bedul. Tadi ku sira, ya Allah. Serem ki yo tempat ya. Beda kalau hutan mangrove.
kia arane asli alas kiki mbu alas kelalen mau arane apa alas apa. Aduh apa ki sarang apa sarang oh aduh oh buatan sarang apa lah jadi anuk-anuk buat sarangnya bulu tirang. Aduh kebetulan berada tu ke bahannya kijang itu ke hari tadi ni marah ni menek ke gue ni baju-baju nang gue mata air sih ke orang dalam aset pasti mata air gue sing keluar sing batu-batu ya waktunya wis pan jam rolas ya waktunya sebenarnya waktu istirahat ya kanggo sholat aturan ka hari panas mungkinan gue satuannya pada nislep kondongnya hari adem alasnya laka buah-buahan anane jati bos huk 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 alasnya bos. Oke, nanjak. Wati pan gokur sira lasi weru. Dun maning. Pak bocah ya. Nah itu bos. Cilik mang. Lagi anu biawak, awas. Kong kong kong. Nah itu biawaknya bos. Itu ekornya tuh awas ya sik. Anak-anak gue, anak-anak ki. Anak-anak. Nah, nah, biawak anakan. Tuh, biawaknya kecil. Nah, biawaknya cilik. Begitu anak-anak belut, ke. Belakang. Oh. Tuh, biawaknya, bos. Kecil. Susah, susah. Tuh, Mas Kiki dapat biawak. Kayaknya lu bilang. Dikira biawak besar ya udah lumayan lah itu juga biawak jadi makan. Kang, awas. Sekarang kita coba nih cari wes good. Diikat pakai ikat. Cok tali. Ini kue si drigene mal. Nah kue biawak ya bos. Nih dapat. Tadi sorean. Biawak kecil. Kecil. Dikira besar. Terbesar yang tak. Grogi tadi. Tinggal grogi gini. Hari bisa-bisa tentu ngomong yang males gitu. Itu biaknya lagi diikat, bos. Tadi biaknya lagi apa, Ki? Lagi ngopi. Lagi ngopi biawaknya. Lagi berjemur atau gimana? Nah, itu bos. Ngeringkel seperti ular. Oh, lagi anu ya. Lagi bersembunyi biaknya ngeringkel. Itu bos biawaknya. Biawaknya kurus ya, enggak gemuk. Iya, ini masih anak ini bosku. Masih anak ya. Habis lagi musim kemarau sih ya. Mungkin enggak ada makanan. Enggak. Jadi biawaknya. Ini kalau kita piara cepat gede ini bosku, yang kayak gini. Bulan. Aduh, bosku udah menyawak. Ini dapat satu lagi. Nah itu sniper yang selalu ikut kalau ada event, tapi nggak dapat buruan. Pakaiannya aja yang serem. Buruan ini senjata. Kan lo. Jal, oleh ora? Oleh baju maning. Oh, berarti oleh berapa telu ya? Telu. Gue baju lagi apa kok Jal? Ya, saya lagi loncat terus ndekem. Lagi ndekem. Lagi joget. Oh, lah bokatnya lagi ngempet nih ngepang wiwitan. Lagi joget. Lagi ndekem ya, Jal. Iya. Karo memangan ya ndekem ya. Iya kan memangan aku sih kayak semacam daun. Oh, rapi ya. Biji-bijian gitu. Iya, jambu ki ya alas ya, Jal ya. Jambu air. Iya. Jambu monyet. Biasanya gue tuh paya lagi ndekem karo gegayem. Anaman. Kok kan yang jemur bisa jemur dun kok ini kan menjemur objek kalem aduh kok kok mau ngomong dulu
kelengan lah. Mau kita basit, memang enggak sih? Oh, mikir kalian. Oke, oleh apa sih aku? Manuk cilik gulanya tugal. Manuk cilik gulanya tugal. Manuk apa rana? Manuk apa dia? Baru tahu. Beli pakan yang gue silat. Bisa kan gulanya tugal kenapa ke posisinya? Adalah waktu. Nungguin waktu. Ya Allah, manuk cilik peluru ya waktu. Tuh ya contas ini lebih kayak gitu karena mungkin jemput garain ya gue bos gue lagi ditetel bajingnya oli lorok ya teluk karo manuk teluk karo manuk ya gue bajingnya oli ngetapel hiji oli nembak hiji man kartok gue sing oli bajing ngau senap anu ngau senapan gue wongnya jago tua ke ahli tembak menembak cuman ini bangkan banget loh cukup dua peluru cukup dua peluru bisa takluk jangan tambah tuh bajingnya bos lagi di keluarin isi perutnya iya menuka apa ki menuka apa gue ki sekarang menuka manuk ini manuk sikatan dulu disitu wis lah dia lemah dari kayak sikatan wis di anuk wis ketilang ketilang iya wis ketilang wis di wis di anuk paling ketilang itu paling malas saya yang ngaran kayak pemburu ya oleh apa-apa wis dibakar lah ula ya dibakar ula mana ula pun di pak dia pun dikawa sendak urib suntik di perbal bukan yang kanan mikir gak boleh ini apa sih tanggitan jati sesuatu dia ngonangi kidang beli ke menjangan maning ngonangi menjangan maning ora ora ngonangi lagi pertama tok ya si muni gelem busung iya. Apa sih newen asu barang anu je iya jangan it's clear to see from up here the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Posisi lagi dibakar hasil buruannya bos. Tuh baunya harum. Ada yang nyampel. Tuh. Ada yang ulek capek buat orang itu. Bumi ini. Orang pribumi pakainya juga alami. Saya orang pri atas. Nah ini orang sininya tuh lagi ngulek cabe. Sampai cabe-cabean di atas batu tuh. Namanya juga petualang bos. Nggak bawa peralatan yang memadai, jadi batu sungai itu buat ngulek. Yang penting enyak. Yang penting kan bakterinya nggak ada, bakterinya mati bos kena buru gimana? Coba jelaskan. Buri nyoy. Burinya seperti apa? Dagingnya seperti apa ke? Daging seperti apa? Buaya. Enaknya seperti apa? Daging musang. Seperti daging musang. Ya. Emang daging musang gimana rasanya? Ya rasanya sama. Sama apa itu? Oke, itu bos. Katanya daging tupai seperti daging musang, rasanya gurih, nikmat, lezat, mantul. Apalagi itu ada cabenya tuh yang dicoel di atas batu itu, ngulek cabenya tuh bos di atas batu sungai. Karena petualang itu terbatas dengan peralatan seadanya. Peralatannya bos. Jadi mengulek cabenya juga pakai batu sungai. Tapi bersih itu bos. Yang berada di pabrikan. Memang ini dapat satu tupai lagi pakai ketapel. Tuh nggak ada luka tuh. Tupainya itu lagi apa waktu kena? Lagi mau kasih mau manjat. Oh mau aja, mau ya. Menek iya mau belum mau pindah tempat mungkin ya iya kecil tupanya mau pindah tempat langsung ketapel iya. Terus jatuh hebat kamu ke seperti film kino itu yang pesawat di ketapel bisa jatuh yang kenanya bensin ya
Ini jarang ini anak yang seperti ini, punya kelebihan tersendiri nih. Iya. Tuh, Mas Kikinya lagi makan tupai bos. Tupai hutan apa ini, Pak? Hutan Cinyusu. Hutan Cinyusu. Di daerah mana itu, Pak, hutan Cinyusu? Kamal, sebelah timur. Kamal, sebelah timur. Termasuknya masuk ke kecamatan apa, Pak? Larangan. Kecamatan Larangan, Kabupaten? Brebes. Kabupaten Brebes. Larangan. Nah, itu bosku, Kikinya lagi makan tupai hutan Cinyusu. Hutan Cinyusu, rasanya gimana, Mas Kiki, tupainya? Rasanya mantap. Rasanya mantap. Airnya baru juga kesini, alami. Baru, saya baru kesini nyari bajing. Iya, bajing apa tupai lah, apa iya, apa. Baru kesini. Airnya juga alami. Oke, Mas Kiki. Nah, itu katanya Mas Kiki baru pertama kali berburu di hutan. Ya, tepatnya di gunung-gunung lah. Biasanya Mas Kiki itu berburunya di hutan mangrove. Wis turung, mangga nek. Wis. Apa ke yang mau disampaikan sama penonton? Doain. Anggo. Ini apa ke? Ya ke. Ini apa ke? Ubi. Ubi, ubi apa ke? Ubi kayu. Ubi kayu. Itu singkong. Bener ke? Ya, barik-barik iring-iringan konong. Nah, persis. Sip. Kanggo salam, kanggo bojo pengabean, ngaren Ismi. Wah, karo kanjeng. Keren. Kanggo salam. Iya. Bocah ngaran Dempel Pitrik, kanggo bojo blok wagek, Ambulu. Jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya di channel Pajar Juber. Bagus. Mantap. Sip. Keren. Kiki sudah punya pacar lagi, namanya apa tadi, Ismi? Mau pulang. Tadi dapat berapa buruan? Dapat 3. Apa? 3 ekor tupai. Tadi dapat 3 ekor tupai lagi? Iya, sama biawak 1. Sama biawak 1? Iya. Nah, itu yang tadi yang udah dibakar tupainya berapa ekor? 8. 8, jadi jumlahnya dapat 11 ekor tupai. Iya. Berburu lah. Berburu. Iya, priwe. Iya, bagi penonton yang nonton video. Iya, berburu di hutan. Tolong jangan lupa ya. Like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di channel Pajar Juber. Ada yang mau saya sampaikan untuk salam buat teman-teman? Salam kanggo teman-teman subscribe sing setia pada Mas Juber dengan Mas Kiki. Itu tadi perempuan apa ya yang dipanggil Kiki namanya tuh? Perempuan yang dipanggil namanya siapa Kiki tadi? Namanya Ismi, itu teman saya dari Pengabean. Ismi pacar baru lagi atau gimana Kiki? Bukan, tapi teman. Teman. KTM ya. Lah. KTM lah teman tapi mesra ya bosku. Yes. Ismi itu dapat salam dari Mas Kiki. Oke bosku, kita mau pulang karena udah capek dan lelah nih bosku. Iya, hari pun bentar lagi akan menjelang malam lah. Yut, udah lewat yut. Aja diganggu yut. Mangat waras balik waras yuk. Capek bos. Aduh. Banget lah. Kita sekarang menuju ke mobil nih bosku. Mau pulang ini bos. Pulang ke Desa Pamulian. Salam aja untuk anak pengarasan ya bosku. Tuh salam buat anak pengarasan. Anak pengarasan. Anak Cikamuning. Terus anak apa lagi? Jeler ya, Bosku. Salam-salam aja ya.